oleh seorang Juan di sini, namun Sing berhasil melakukan trade terhadap seorang Win Clutch ya. Bener banget, dan kita lihat di sini dua kill langsung Sainer yang tersisa seorang diri. Kloviskai dengan P90-nya. Sangat mengganggu sekali rupanya. Ini diobrak-abrik sama seorang Pepsky dengan P90. Betul. Bakalan diplan di arah yang berlawanan di sini. Direct bomb coba dilemparkan. Masih survive dan tidak untuk peluru dari seorang Pepsky. Cukup baik, sangat baik-baik sekali di sini dari seorang Pepsky. Lagi ya, dapat harinya banget nggak sih dari Pepep dari tadi nembaknya? Main satu versus satu sekarang one on one. Juan lawan dari SL Sueng, kita lihat Auk melawan dari Chris. Dipukul mundur, nggak bisa ngambil dualnya sih kayaknya. Sedikit. What a nice play dari seorang Juan, berhasil men-take down seorang Sueng dan berhasil memastikan poin yang pertama untuk tim Royal Esport. Tapi sekarang udah ada pergantian. Dan Juan berhasil mendapatkan 2 kill sekaligus bertukar bersama seorang Sainer tadi. Baik banget sih dari seorang Sueng. Masih dipotong dengan sangat baik oleh seorang Emphasis di sini. Bener banget. Posisi potong-potongan terjadi. Dari arah atasnya udah ada. Satu lagi didapatkan. Kayak langsung bakal naik. Sing lagi bikin galau dari Emphasis nih. Posisi ini nih. Nah. Waduh. Sisa Emphasis. Emphasisnya berpulaukan kill. Berjauh. Woi. Woi digangguin. Digangguin. Bakal digangguin terus. Waduh. Nggak bisa di defuse kayaknya. Bisa. Ke defuse nih ya. Kalau dia ketembak. What a nice hit dari Emphasis. Seorang Emphasis. Ulur waktu luar biasa sih ulur waktunya. Dia nyuekin bisa dengan tenang. Sekarang Kloviskai satu tukar satu lagi. Side B yang akan dituju ada Mezu. Dan di area rumah nenek masih di survive nampaknya. Hit! 2 kill didapatkan oleh seorang Mezu. Tik! Loncat-loncat indah dilakukan. Membuka SD-nya sedikit saja. Mencoba decoy lagi. Ada yang persis. Nggak bakal melakukan. Oh my god, di decoy manja lagi akan ini bakal dituju untuk seorang Mezu. Namun tidak untuk keluar dari seorang Cuey. Itu tadi SDS-nya pak. Luar biasa sekali ya dari seorang Mezu. Royal Esport sih nampaknya ingin coba skema yang sama menuju ke area side B. Ini Mezu ini sih kalau ditarik di sini dan masih cukup bandel sih bahaya juga. Mid-nya nggak akan dimainin sih ini. Satu orang baru di area junction, satu orang baru menuju ke arah waiting A. Kecuali dari Royal pengen mancing semua bom yang dimilikin sama tim The Prime. Antar lu. Dia udah initiate buat nge-push. Wah. Dibiarin. Satu kill. Berhasil didapatkan. Dua kill, cepet, namun tidak untuk yang ketiga karena berhasil didapatkan oleh seorang clutch. Dua tukar. Datang sama sekali, Mezu mencoba menarik diri dan clutch berhasil mendapatkan kill. Double kill untuk tim Royal. Baik banget sih dari seorang Mezu. Bodoh. Apa itu? Waduh, bahaya juga. Baik banget dari seorang Mezu. Berhasil mendapatkan last people. Alright, let's move out. Habis kan. Tikus. Oh, ngebokong, Pak. Aduh. Ambisius. Headshot namun dari seorang Ambisius cukup baik dari penggunaannya. SC harus segera bergerak. Dia pasti sadar di area JP kayaknya bakal. Bahaya sih ini. Beduh. Ini bahaya nih. Opios enggak bakal kedeteksi Opios. Belum. Bakal free kill. Aduh. Timing banget. Aduh. Hampir itu dapat poin. Ini bahaya nih. Situasi-situasi kayak gini nih kalau Pradipta clutch, wah, kalau dibiarin masang ke arah side A sih bahaya. Bahaya sih. Dia bisa kemana-mana. Mungkin Betul. Dia bisa ngulur ke pintu merah. Dia juga ini bisa ngulur ke tikus. Udah dipecahin belum ya? Kayaknya udah dipecahin deh. Bomb has been planted.
Udah pecah. Oke, udah dipecahin. Udah pecah. Aduh, ini posisinya. Nah, ini. Aduh, what a nice clutch dari RFWI di sini ya. Ya enggak bisa komentar lagi gua kalau misalnya kayak gitu, betul. Karena emang udah keadaannya tadi berbalik. Tadi bantingannya.